Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim sadaqallahul azim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil 'ilmi wal iman. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanallah, yang niki baru tumbe di jalan jamaah, sehingga beliau niki tumbe, namun bahasa bodak yang tadi tumbe tiang kita jamaah, beliau pun tumbe cerminan tiang. Andai kesaling lantur relik langan untung di darat terpada balik sila niki tina nyala nyala niki sila. Alhamdulillah, yang hormati dan kita sama-sama muliakan Al-Mukarramun dani-dani tuan guru. Yang pertama Al-Mukarram tuan guru Haji Nurdin Salim, kena aran bu? Kena. Ini bisa bau bareh mendempeng kulit bareh salah oleh membuat guru basim dikinggi tanggung aja kan terang. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, niki ya tahu kadik sak pedas ternyata ya dino jamaah ya. Alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu sehat. Ibu sehat. Mulan bapaknya ya lemas doang. Kali-kali pun ke malam tak mulai terong sedang dikiki. Dikali berketuan dua kali di bapak. Lalu merahari dua kali tahun jamaah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali tiang ngaji dengan kelompok di senam. Pertama kali tiang ketemu dengan kelompok di senam yang di jamaah. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini akan menjadi penyambung hati kita untuk kita bertemu dari dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang perlu kita amalkan dalam hidup ini adalah banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Oke, ya amalah namun bahasa daya jemaah. Engkau tetia karena bodoh kiri dan menawang dengan mai meres. Mun mai jatuh, mun meres tak nini, nini jamaah ni tinggi. Nah, dalam amalannya jamaah, alhamdulillah ini tidak boleh putus dalam hidup tiap yang disenang. Tetap selalu alhamdulillah. Ya kerbega awak ibarat ni jamaah, bulainan baik, musalainan baik, ya tuni lah bersyukur jamaah. Kenapa jamaah? Besok di hari kiamat, yang masuk surga pertama bukan tuan guru, yang masuk surga pertama bukan kepala desa, yang masuk surga yang pertama bukan bapak haji, yang masuk surga bukan ibu yang cantik-cantik. Ibu kain ditambah surga begitu, kain ditambah surga begitu. Alhamdulillah, silang dikiki. Nabi Malik Rasulillah salah-salah. Awaluma yuda'a yaumil qiyamah ila al-jannah. Sa paling dulu tetap bibi era tambah surga. Sa paling dulu lima tetap tambah surga. Alhamiduna lillah dengan sa tetap baca alhamdulillah. Jadi arah tedam. Di arah tedam. Kalau kau mengaji tedam tak kembali tahu. Karena paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wataala dengan saksi hidup di dalam pengaji. Barangnya kenyataan zikir. Subhanallah. Nah ini gini. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Lagu Sakarambi yang mana? Lagu Sakarambi yang paling dulu tentang pasir surga. Sekedar alhamdulillah. Tahu? Kandung mana alhamdulillah tahu? Menari alhamdulillah tahu? Yang dipanggil adalah alhamiduna lan alhamiduna lillah bisyarra'i wa darra. Dengan sesuatu dengan alhamdulillah kenyekan susah kenyekan sesat. Tahu ibu? Tahu pegawai? Tahu pegawai? Susah senang alhamdulillah. Coba yang ketes ini ibu bangkit. Sehat alhamdulillah. Sakit? Dinara kete? Arah kete? Tepo madu? Lagu mudah-mudahan darah dikit. Nurut, tercoba. Tercoba arah yang masih bodoh. Nah, silakan belajar hari ini. Karena hidup ini subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jemaah. Wa nabluwakum bil khairi wa syarri fitnah. Selama kira-kira dunia ini wajib pembiak ketuji sis Allah siksolah kanji salam lamun masih hirup sakit wajar lamun masih hirup angak dengan sepatah amin nyawrutan wajar sehat sama hirup lamun milih deh susah mati lamun deh milih kesilik si semalam. Jelas jamaah, jelas itu. Dun malam arah dengan itu ini ngowa. Cakap itu bukan guru, waalaikumsalam. Apa masalah? Nah, hendak sakit tuan guru. Hendak masalah ni. Coba boya aku ah. Warak menekan ini gampang. Sekretaribu anda nada. Sekretaribu bapa kaya dan bapa. Masalah selesai. Binar dengan sili, binar dengan tadi. Tahu mereka jamaah lalu baitan ronda mereka wikan ronda miki racun rumput miki jamaah sekat lagi lalu milih selesai masalah iya pakai namun lalu arun diminara dengan lagi watahi walaha dengan sama sirup jamaah subhanallah. Nah sila makin selama irup elit dunia niki mesti yang tahit saaran susah kan jesan saaran sehat kan jesan sakit subhanallah walhamdulillah wa ala ilaha illallah wallah yang dimuliakan oleh Allah selapuk telik dunia ini milih hirup bahagia arah milih susah coba hati mah selapuk milih bahagia ini bahagia ini diperjuangkan dunia darul amal Rasulullah SAW dunia ini paling tahu dengan ngaji di bawah elem sehat sedekah di bawah namun mulai dengan ngaji bina dirim ke dong mulai dengan ngaji bina dirim di tanpa salah bagaimana belum makan diberikan kesehatan bagaimana belum makan diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Saya milih irup solah di dunia ini arah lima amanah. Pira ibu? Pira? Amalah dedek sak lalu ngaji, lalu ngaji, lalu ngaji datang balik apa masa surat guru? Amalah kan? Karena ilmu ini yang terpenting adalah pengamalan. Amalah kan? Amalah. Nabi yang pertama jamaah antaruna fi ibadatillah mukbilah. Kadang sadar ibadah jeng nenek terus menerus dikanggu betelah sembahyang terus gawe pira tengkah lamun dua mah. Ngaji tetap gawe pira tengkah lamun dua mah. Mau tidak ngaji, mau tidak sembahyang, syaratnya satu, mati. Inara dengan ada duduk. Inara dengan ada boyang. Hai, ada salah. Duduk tapi patung tu kau beranak. Arah debu. Ini silah jamaah. Antara kuna ibadah kita mukbilah terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbekne jamaah. Sakit lalu ngaji. Sehat tetap lalu ngaji, sehat tetap sembahyang, sakit tetap sembahyang. Makanya kita ini sering menipu diri, mau menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Yuhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Tuh tahu ke Valentia luwik dengan tipu milih tipu nenek milih tipu kadus milih tipu tuan guru lagi tipu diri mbeto demen terlalu lagi mulai sakit teki sakit teki kuning lelaru nalu nobo. Arah sabaran menerimu APKP namun adalah sebaya terus sudah mulai eco kolesterol apa bapak-bapak kira menonton nih APKP terus dia bilang anak sakit dia jangan kuku nih lalu nambah astagfirullahaladzim. Jarang dengan tipu nenek, milih tipu nenek, lalu tipu diri, ini ya mama. Makanya kita dalam hidup ini, jadikanlah awak yang paling islamian, badan sobiran, kadir sabedui awak sasabar. Apa itu? Badan sobiran, awak sasabar. Sembahyang awuk lalu roma awuk lalu ngaji awuk masih botak ya kanan jari jamaah ini kanan manok awuk zikir awuk ini yang dapat menasi ya Allah ya Allah. Nah, niki silakan dia seimbang mancin tetap ibadah kepada Allah karena enggak ada niat jauh bunyi. Dinara sadayana leda. Ya mana yang kau mali mana mana illa man atallahi kalbi salim. Lema lapar kecengo kelik kubur wa tamu di dalam kubur dinara kunan sugi dinara kunan ditelek menemani di maca tetap kuburan guru dinara kena lapar mati jamaah pada kata-kata menjaga jamaah dinara kena mati dinara dari tuan guru memani kata tetuka dinara tahu kata tetuka memani kata genja
sedikit biar jelas ibu, agar jangan bangga. Anda jadi kepala desa, jangan bangga pada ini akan berhenti. Anda kaya hari ini, tidak tahu besok berdua kepeng nanam sehat, ditawa nama alu sedang lembut demi nanam upuh terbalik dalam ngaji menit-menit tak lapak kembali dalam ngaji menit-menit silap fikir astagfirullahaladzim saya endang belah tengah ngaji tegoknya ke si bayi apa nindai dekat goknya lom naik larun itu sih perlu kesenangan yang paham silap makin terus kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ngaji pertama ke tanah Sunda jangan lupa membawa nasi kalau mami merasa tua sila tobat kan lalu ngaji ulang titik saja nyanyian doa meng boleh-boleh menjoget-joget orang yang mau ngaji lau silap nikik yang pertama dulu silap lamung wah toh lalu merasa toh karena duit dengan kawan dia merasa toh luwe ibu matahan mampu kena telung basuk itu ini bakal tua para unin masa muda bulu atas bulu bawah mampu asis para diri bajang toh silap dikit makanya kelompok selamnya ada ajaran jamaah ada ajaran jamaah tapi kalau ini berbicara tentang tarekat tapi saya keluarkan kesyariatan ampura ayah dan tuan guru abin dan tuan guru apa kalian man arah para sahu bahkan arah para bahu saya kenal diri dan kenal nenek tapi maknanya saya tarik kesyariatan keluar jamaah itu yang dipilih kenal diri dipilih wak dan kenal diri benar-benar senangnya coba berkesan-kesan segala sekali ampura lama berkesan sepinan diri lakukan lain dan berkesan ini satu atuhan demi berkesan terus tahun-tahun dimangi demi tolak badan gigi berkesan sekali dari tempatan diri boleh menemani cocok lain makin hari ini belum senang yang sadar bahwa kita semua tua kalau sudah tua bubur sudah menanti milih-milih jamaah siap-siap itu sudah berangkat jamaah mau sugi mati mau jalan mati mau kiai mati tuan guru mati kadus mati kades mati anak-anak mati dedara mati kaling bebalu deh mati kita akan mati jamaah. Makanya hari ini saya ingatkan sama pelunggu senamian. Enggak pokok saya ingat santan toa di sila. Makanya tadi dia misi pengajian di anu namanya jamaah dikirikan cemparan jamaah penyaul arah.
baru pertama yang buka ya, insya Allah nanti karena berkat doa kelunggu hampir 50 titik kebikin anak, tapi yang lepas nanti silahkan tuan guru yang lain yang melanjutkan. Nah ini jamaah, apa saya bilang jamaah itani malik rasulillah salah al-amaratu mati baina siti nama sabai umur rumah itu 16 itu budu anak seketi lebih anak seketi baru bulu jual bulu anak seketi beruntunglah kelompok yang sudah 90-80 diberi bonus oleh Allah subhanahu wa ta'ala lamun waktu itu bulu menuh tak berdoa ini umur panjang ingat eh lamun waktu itu bulu lalu berjamaah mintau dengan kakak bakso kakak minta ha 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 kita ini mari tak usah kita umur panjang kalau sudah 70 cukup kita jamaah sabbikulu bibil iman hatta indal maut sabbikulu bibil iman hatta indal maut ya Allah tetap panate sampai aku mati itu saja doa yang lain cukuplah sudah sampai di sini. Kita berbo ya yang kata waktuan ini imademin mau PLT aku ini yang beli emas ini membelai dalam emas astagfirullahaladzim kalau mau PLT 600 sedekahan untuk majelis taklim 500 sekar lima sekat serah di majelis taklim jadi satu merah di akhirat sekat si pelipan mentol kenapa nih baru tempe ngerak 5,000 si kardus ketulim laporan ini kisah jamaah hari ini mari kita sadar bahwa kita tua makanya yang pertama dilakukan tiap Islamian adalah antakuna bi ibadatillah mukbilan kadi bisa tetap terus ibadah nih susah ibadah senang ibadah eh selamat selamat datang oke oke lanjut ya bu lanjut ya lanjut enak menelanak garis ketik lemak sambung kembali ini gini yang pertama pelunggu di senamian tetap ibadah yang kedua antaruna fi aidin nasi aisan iya sak sulit di dunia apa kena kadin sa'apa sa'arat dengan lain ikhlasan dari berdui penyakit hati dengan beli para mula kita beli para ame dengan beli emas kita sakit duit zaman corona niki mami zaman corona ambur kadus jari mas ikan senur ribut cai-cai bapak ini baik banget zaman yang itu zaman pokok kedengar si kados corona itu corona jamaah arah dengan kawak seke langsung batuk lalu biaya untuk dokter kurnia datang ke dokter kurnia jamaah dinarak penyakit kenapa apa jamaah ambil bela mau pikiran sama adul pina bandi seluruh rohan hari pergi tak ya irum tenang pikiran dengan donain doa dengan berani rawak cawat aneh ini mah dedam
Allah, bebek kan mau kempet, cikgu nak balik. Bebek kan mau segeger, kekengah sedina. Harap doang kan pikiran teka. Tetangga beli emas, apa ini? Ya darulah, dia. Bebek kan mau kempet, kau beli emas. Senur ni, kemalam ni, ni, teh, boleh sepamun. Barang ni, apa ini? Ya darulah, dia. Noi nak iroh, kau beli emas, aku beli emas. Siap lagi sepame jamaah karena kembali dengan setiap Islam yang endim ikhlasan dengan lain. Masya Allah, nah ialah guna ngaji kadesa dinding lalu serminang melengkarang dengan lain jamaah. Aneh namun dia gagah wah itu biar kita jelek tapi hati kita mulia, biar harta sedikit tetapi kita bahagia, biar suami saya jelek tapi dia setia daripada gagah kiri kanan ya maaf setia setiap tikungan ada. Ini kesilap ya maaf. Sebelum bersenamian hari ini, mari belum bersenamian yang pertama, belum bersenamian imbangkan ibadah, yang kedua ikhlaskan apa di orang lain di baik pikiran kembali dalam buah pikiran dan nanti lain pelajar. Lama-lama tadi nanti kemalam di tini tedam. Lama-lama kemalam di tini tedam. Joga. Aneh lama tempat joga. Mati. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan peluk senamnya hari ini. Sila mumpung masih hidup. Mari kita semangat untuk ngaji. Alhamdulillah. Siap ribu. Kita ngaji. Mumpung naik niki masih tahu lampak, sila nyunjuk ngaji. Mumpung imeni masih tahu bersedekah, sila nunut jamaah. Mana-mana para pasir beliau tadi, saya bersedekah wajib tetap sehat. Makanya ampunin dengan jamaah. Subhanallah. Kalau belum ada senamnya, sedang sedekah niat kepada Allah SWT, milik sehat nenek, anak sakit tetap milik sehat Allah, lagi milik sehat 2000, ayo tetap sehat. Enggak benar, demi sedekah kepada saya buka kutang. 110.000 mensebulan mengaji 100 membayar 2.000 ya menondo. Saya pun sehat, pet sehat. Kalau sedekah ini belum bersenamnya, contoh saja kalau kita bersuntik minimal 100.000. Ah, berapa ibu? Ah, 50.000. Saran di tahun 50 pade. Ah, dikit 50.000. Kalau kita suntik 50.000, itu kalau ngomong kasih 30, dokter bilang apa? Nek yo, oh, sedatik tuh ini sila ini. Nah, ibu mele sehat mele, mu 2.000, dadah ini malaikat jaman agih. Nah, sila makin. Nah, inilah yang kita sama belum bersenamian. Dua amalan ini, lemat tegur lemat bahasa Malik di Kingdeh. Karena masih banyak beliau yang akan memberikan pengajian jamaah. InsyaAllah. Ini lagi empat jamaah. Lalu nanti yang sempit selapun. Borong dan penghitan sekagak-kagak ini jamaah di Kingdeh. Nah, sila mungkin itu saja kesimpulan ceramah dia. Yang pertama, tolong ingat amalkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua, mumpung masih hidup tetap ibadah dan saksikan yang bahagia si Allah SWT. Si kedua, tiang yang disenamnya bidik pikiran duit karat denganlah baik. Nah, mungkin itu saja jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu aikum ila sabi lil fan wal wafiq ila akamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.